Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lapata Royan di Facebooknya Wang Bonsai. Pada kesempatan ini saya mau coba pecah batang yang awalnya sudah dipecah 4. Ini sudah cukup waktunya untuk dipecah lagi. Biasa sebelum dipecah coba tak buatin alur terlebih dahulu. Nanti pecah pas banget ini juga akarnya pas di tengah. Ini juga kelihatan ya. Ini juga ya, ini juga ada dua pas banget di tengah. Jadi enak langsung tengah, nanti tinggal dipecah akarnya. ID-nya ini Waru Taiwan. Ini tangannya sudah dapat. Ini harusnya di belakang nih. Sebenarnya udah terlalu besar, nanti kita pakai ini aja untuk packnya. Kita pangkas nih sini. Kita tanam lagi nanti. Nah, cuman saya nggak tahu nih kenapa ya waru selalu kayak keluar lendir gitu. Kalau yang tahu obatnya apa, mohon dibantu komen. Tolong dikasih info obatnya apa supaya tidak berlendir nih. Nah, tak skip dulu untuk pemecahannya, nanti tak liatin hasilnya. Ini mau proses pecah dulu karena di kampung nggak bawa apa namanya tripod. Kita skip dulu ya. Alhamdulillah ini hasil pecah batangnya. Dari yang awalnya 4, sekarang kita pecah jadi 8. Jadi ada 8 pecahan. Terus dari sisi karakter sudah lumayan, sudah ada liukan. Balik tinggal nunggu pembesaran. Terus nih rapet penuh. Terus tadi kita juga kisar-kisar lah. Ini karena yang lain masih pada kecil, jadi saya pecah cukup satu. Dan ini nanti coba buat stekan. Semoga tumbuh. Terus ini tadi saya pangkas. Ini biarin belakang. Udah cukup lumayan ya pecahannya. Ini mungkin nanti pecahnya nantilah. Sementara kita coba dua dulu untuk tahap pertama ini. Lumayan ya. Oke, demikian video kali ini. Proses pecah batang dari 4 jadi 8. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dijabah segala keinginan dan doa, dilancarkan segala urusan dan kegiatan. Demikian, salam santun dari pemula, salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli yang tandur maning. Dua. Mau jadi kayak mau kan sejentik. Iya. Sejentik kan segar.